Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor, mengakui bahwa Pemkot Bogor sempat luntur di fase pertama saat penentuan masyarakat terdampak COVID-19 yang akan menerima bantuan. Namun pada fase kedua, Pemkot makin mempertajam kriteria masyarakat terdampak penerima bantuan. Kriteria tersebut yaitu warga Bogor tidak menerima bantuan ganda, tidak memiliki aset, tidak berpenghasilan, dan tidak memiliki tabungan. Kriteria tersebut diperkuat dengan berkas langganan listrik maupun PDAM. Ketatnya kriteria warga yang menerima bantuan supaya bantuan tepat sasaran.